aku Bella. Sudah 16 tahun aku hidup di Indonesia. Aku merasa sangat beruntung lahir di negeri yang beragam ini. Negeri yang memiliki banyak ciri khas membudaya, orang-orang yang terkenal ramah, suka tolong menolong, solidaritas yang tinggi, sejuta kisah mengukir negeri ini. Namun, kenyataannya tak seindah yang kita bayangkan. Banyak berita tentang masalah semboyan negara kita. Terkadang semboyan negara kita tidak sesuai dengan apa yang diucapkan. Keberagaman yang ada disertai dengan sikap bodo amat. Bagaimana orang bisa saling menghormati dan saling toleransi apabila begini? Sayangnya, di negeri kita yang kaya ini masih banyak terjadi kekerasan, pencurian, dan ketidakpekaan di sekitarnya. Namun, hingga kini kita tetap melangkah. Berusaha untuk hidup dalam harmoni. Aku percaya, masih ada di luar sana orang baik yang menjunjung tinggi toleransi dan saling menghargai. Kita harus berjuang memperbaiki kondisi ini, dimulai dari diri sendiri. Dan semoga negara kita bisa segera keluar dari masalah ini.